Cesare Maldini dapat dikatakan sebagai bek paling tangguh sepanjang masa. Kali ini itulah hasil dari polling yang dilakukan oleh salah satu media kenamaan, Sports Babel. Apa yang telah ia berikan kepada AC Milan adalah fantastis. Dia menjadi bek tangguh yang sangat sulit dilewati lawan. Namun tunggu, apa yang akan dilakukan ketika bek sehebat Paolo Maldini berhadapan dengan Zlatan Ibrahimovic? Dan inilah jawabannya. Memiliki tinggi tubuh 186 cm, ditunjang dengan tubuh berisi yang kekar, Maldini adalah gambaran terbaik bek sepak bola di era 90 hingga awal 2000-an. Ya, kecepatan yang dipadukan dengan agresivitas membuat Maldini begitu ditakuti oleh pemain manapun. Ia tak akan membiarkan lawan lama-lama membawa bola. Tackle-nya juga bersih, serta pemahaman teknik bertahan Catenaccio yang sempurna membuat Milan begitu berjaya di bawah kepemimpinannya. Tak percaya, lihatlah seri trofi yang ia berikan kepada tim Rossoneri. 7 gelar Scudetto, 5 Supercoppa Italiana, 5 Liga Champion, 5 Piala Super Eropa plus 1 Coppa Italia adalah cara Maldini membawa Milan di era emasnya. Tapi sekali lagi, di akhir masa pengabdiannya bersama AC Milan, seorang monster sepak bola muncul di Italia. Dan dia adalah Zlatan Ibrahimovic. Memiliki tubuh tinggi besar dengan kekuatan yang luar biasa, Zlatan menjelma menjadi bomber yang paling gila di Serie A Italia. Bersama Inter, gol demi gol ia ciptakan, hingga pertemuannya dengan Maldini tak terelakkan untuk terjadi. Ya, dalam beberapa pertemuan, Maldini memang memiliki tugas berat ketika harus berhadapan dengan Zlatan Ibrahimovic. Lihatlah bagaimana dia dengan agresif mengawal Zlatan, Super Maldini. Maldini la mette tesa, però insomma, dirà qua la doveva tenere. Ah, ha ingannato anche lui da rimbalzo, hai visto? Gli ha rimbalzato davanti alle mani, hai visto? Rimbalzo secco del pallone davanti alle mani di Dida. L'inquadratura si vedeva bene, con tutti, insomma, va bene, con Carlo, Giulio Cesare, ha preso il pallone, già riproposto, sempre per Ibra, la mette giù, Ibra giocata, era un'ottima, fallosamente, calcio di punizione per Ibra. Tecnica in velocità. Tapi tunggu, Zlatan jelas bukan bocah ingusan. Dengan kecepatannya dan kekuatan yang ia miliki, ia sempat membuat Maldini terkecoh dan membuat assist yang berhasil dimanfaatkan oleh Cruz. Ibrahimovic, Papi anche slittando a Maldini, Ibrahimovic travolgente, Ibrahimovic ancora dentro, Dino lo tiene! Pirlo! Appena entrato, 11 secondi, 1-1. È incredibile questo giocatore. Ya, pertemuan Maldini dan Zlatan memang sangat menarik untuk dilihat. Bagaimana Maldini tak memberikan ruang dan upaya Zlatan melepaskan diri adalah fantastis. Dan itulah momen indah pertarungan dua monster sepak bola Serie A.